beserta yang berada menginap di waktu malam, sedangkan suaminya murka. Toib, istri yang suaminya murka sholatnya gak diterima. Nah ini hadisnya. Jadi seorang istri yang suaminya murka, sholat wajibnya, sholat sunnahnya gak sah, gak diterima sama Allah. Kesian. Makanya Sayyidina Rasul SAW pada suatu hari masuk ke rumah Sayyidina Fatimah lagi muterin Sayyidina Ali. Besoknya ditanya, wahai Fatimah, putriku tercinta, apa yang kau lakukan kemarin? Iya ya Rasul, saya ada salah ucap sama suami saya, lalu saya minta maaf. Saya puteri sebanyak 70 kali demi berharap ridho dari suami saya. Apa kata Rasul? Demi Allah wahai putriku, kalau suamimu meninggal atau kamu meninggal, suamimu tidak ridho kepada kamu, tempat kamu neraka wahai putriku. Muterin suaminya 70 kali ditawafin. Ya, Fatimah Az-Zahra. Ya, wanita suci. Wanita suci. Demikianlah ya ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus ibu-ibu pengajian. Ya, orang semakin banyak ilmunya, semakin rajin pengajian kemana-mana, harus semakin memperbaiki hubungannya sama suami. Ya, saya katakan sorga kamu, neraka kamu, ya bukan di siapa-siapa, adanya di suami. Ente nggak usah banyak-banyak ibadah. Suami ente meninggal atau ente meninggal, suami ente ridho, tempat ente sorganya Allah.